Yes. Aku jadi salah satu superhero gitu buat taman bermain yang bakal nanti buka di Bali, tapi itu kolaborasi bareng Disney di LA, so I'm gonna do that too. So I'm just really busy. Akhir tahun ini banyak banget project-project yang asik dan baru, and I'm just super excited to do it. And kayaknya sekarang aku udah bisa ngomong ya, karena filmnya udah mau keluar, jadi aku nggak usah rahasia-rahasia lagi. Tapi ya, kayak semua teman-teman media tahu, bentar lagi kan Fantastic Beasts 2 bakal keluar ya. Dan banyak, ada beberapa artis-artis Indonesia yang sempat audition buat peran Nagini. Ya. Akhirnya sekarang aku bisa ngomong juga, tahun lalu, bulan Maret, aku audisi buat peran Nagini 3 kali. Pertama kali bulan Desember 2016 di LA. Kedua kali aku dapat callback dan itu di LA lagi. Dan akhirnya bulan Maret 2017, so last year, 1.5 years ago, aku diterbangin ke London untuk ketemu sama casting director Fantastic Beasts yang namanya Fiona Weir. Dia juga casting director buat film-film Harry Potter dan juga Fantastic Beasts yang pertama. Dan aku sempat 1 jam di kantor dia, selain apa casting, melakukan audisi terakhir. Ini bukan casting lagi karena ini udah aku udah lewat beberapa stage gitu. Ini udah final stage ceritanya. Jadi waktu itu waktu aku di Inggris bulan Maret itu udah tinggal mungkin 2 atau 3 orang lain yang udah masuk babak final istilahnya. And I met her and she was amazing. She was so sweet. Dan akhirnya waktu aku when I found out that I didn't get the role, aku katanya itu karena aku terlalu muda. Dan I see why. Karena waktu aku audisi aku umur 23 dan sekarang yang dapat peran Nagini itu umurnya 33, so beda 10 tahun. And they felt like I was too young. Dan pasti ada faktor-faktor lain juga. Tapi yang pasti aku bisa bilang, I feel very honored. Aku merasa bersyukur banget waktu itu bisa ketemu langsung sama casting directornya Fiona Weir untuk audisi. Dan who knows, mungkin kedepannya ada project-project lain yang asik. Tapi selain film horror yang aku bakal syuting bulan depan, ada juga kemungkinan project-project lain yang lebih ke arah film action. So just so many things are happening right now. Benar-benar banyak apa ya, opportunity yang dikasih ke aku akhir tahun ini. Jadi just pray for me, mudah-mudahan tahun 2018 bisa sign dengan baik, and 2019 bisa jadi tahun yang lebih successful lagi, yang lebih productive lagi, dan lebih bagus lagi, nggak cuma buat aku tapi buat dunia entertainment Indonesia. Amen.